Eh, sejauh mana sih kedekatannya mungkin mau meresmikan oh, gitu? Oh, deket kan. Aja gitu. Yeah. Ditanya kapan nikah sama bapak? Biasa lah kan itu tiap lebaran ditanya kan? Lebaran kemarin gimana teh sama kakak atau gimana teh lebaran kemarin? Ya silaturahmi antar keluarga gitu, kayak misalkan aku sebelum lebaran silaturahmi ke keluarganya dia, lebaran di keluarga aku gitu. Iya. Nah, respon dari bapak. Bapak sendiri gimana? Apa tuh? Melihat sosok Papek teh. Ya, oke lah. Setuju. Berarti enggak bakalan lama dong nih. Pernikahan yang akan di jalani, ditungguin lah, tungguin ya, direstuin ya, maksudnya tungguin. Gitu tungguin aja. Tapi bapak ngerestuin gak? Ya itu ya, makanya lebaran bareng tuh ngerestuin. Oh berarti bareng tetap ke kampung sama Papek? Iya, sehari sebelumnya aku ke keluarganya dia, kayak salaman gitu, minta izin buat lebaran di kampung aku gitu. Nah dari itu baru ke keluarga aku gitu. Dari respon dari keluarga mereka seperti apa teh? Wow. Ngomongnya tuh apa tuh? Enggak, aku kan sama keluarganya dia tuh sefrekuensi, apalagi sama papahnya dia. Jadi aku kalau di depan papahnya dia sering pakai celana sobek-sobek. Woles aja ya? Woles dia. Malah kalau balik ke keluarga aku pakai gamis gitu, ketutup. Oh, berarti berbeda. Kenapa ini berbanding terbalik begitu? Iya, gimana ya, Di? Papanya dia itu gimana, rock and roll. Papanya dia rock and roll, keluarganya dia. Nah, rock and roll keluarga kan pasti ada rasa tegang nggak sih, teh canggung nggak sih pas ketemu pertama kali sama kedua orang tuanya mungkin? Enggak, kita ini gimana kayak bro-broan gitu loh. Kayak satu frekuensi gitu kita tuh. Teh konsep pernikahan, ala teteh sama ko Apek kayak gimana? Konsep Disney enggak. Enggak Disney enggak. Ya biasalah Sundaan. Mungkin ya enggak tahu juga lagi lihat. Pesta kebun kah atau indoor? Pesta kebun. Nah, konsep pesta taman maksudnya. Enggak kepikiran. Aku sih maunya di klub aja kali. Nice, benar. Biar beda dari yang lain di klub betul, gitu. Betul. Mungkin ya, benar. Tapi kita lihat aja lah. Kenapa enggak mau Disney kenapa? Di mana Disney? Nah, kenapa enggak mau? Aku ketangkep. Disup itu mah Disup, bukan Disney. Iya. Tapi teh sudah menentukan hari dan tanggal enggak sih? Belum. Kan masih tunggu. Kan udah direstuin sama bapak. Ya tunggu aja dulu. Emang enggak pengen buru-buru teh? Ya, gimana kerjaannya capek. Jadi kalau aku masih sama pekerjaan aku, dia masih sama pekerjaannya, jadi susah. Jadi kerjaan kita itu kayak ngebutuin nyita waktu gitu loh. Kayak aku lagi tur set-set kan itu sehari full di kota lain. Buat ketemu aja kadang-kadang susah. Jadi kebanyakan video call kayak gitu. Dan dia juga kan kayak usahanya dia mau nambah ini nambah itu. Jadi itu dia nyita waktu juga. Kayak bikin usaha baru cabang-cabang kayak gitu. Dan itu menyita waktu dia juga. Jadi susah buat kayak bikin planning. Bener gak sih Kopek memberikan salah satu klub yang bisa normal itu buat lo? Oh iya, 50 itu? Iya. Oh. Ayo sama aja lah. Gak takut teh nanti amit-amit nih ya, yeah. One day lo bisa nanti gimana mungkin. Ah, aku kan wanita pekerja, gak takut aku. Nice. Kalau aku sih, kalau aku selagi cinta, gas. Kalau gitu. Kalau misalkan ada sesuatu, makanya kan aku gak berhenti bekerja. Emang kalian pikir, wah dinner nih pacaran sama pengusaha atau pasangannya pengusaha dinner jadi gak bekerja, kata siapa aku bekerja atau? Berarti diberi saham Papek itu ya klub malam itu 50. Aku kan klub di Senopati sama Kelapa Gading. Oh. Kelapa Gading lebih besar lagi. Berapa? Kalau Kelapa Gading gak ada Papeknya, kalau di Senopati baru ada berdua join. Dua. Teh, seberapa romantis sih Kelapek? Enggak romantis. Romantis lah. Karena kan sering ngasih kado. Iya. Kan? Terus kejutan. Ya baiklah, bertanggung jawab orang. Hadiah apa sih teh yang paling berkesan buat teteh nih dari Kopek? Cinta. Umur